Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan mereview memancing ikan kakap monster, di mana saat memancing justru diserbu berbagai jenis ikan yang ukurannya jumbo-jumbo. Penasaran? Ikuti terus di sini saja. I would say let's race, but I got a little bit of a head start. Yeah. And I don't think my fish knows he's hooked yet. Oh, that was intense. Sahabat-sahabatku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Wagimin, orang desa yang tak pernah ke kota. Seperti hari kemarin, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh saudara saya ini. Halo sahabat-sahabatku, separuh sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Wagiman, orang kota yang suka tinggal di desa. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Saya doakan lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kembali saya serahkan kepada Bos Wagimin. Monggo. Sahabat-sahabatku sekalian, seperti janji saya di depan tadi, bahwa kita akan mereview memancing ikan kakap monster yang akan dilakukan oleh tim Backdeep Fishing di perairan Florida Amerika Serikat sana, yang pada saat memancing itu justru diserbu oleh ikan-ikan yang ukurannya jumbo-jumbo. Tanpa membuang waktu lama-lama, langsung saja ke TKP. Openingnya aja dah, kap-kap. Mantap. Oh, rapi pak. Oh, kakap merah nih. Jumbo-jumbo ya. Walaupun belum dikatakan monster, tapi udah ukurannya paten-paten. Wow, curan langsung. Strike yang pertama. Melengkung. Oleh iwak apa ya, men ya? Mungkin karena alat-alatnya ini mahal, jadi mereka dapat ikannya besar-besar, men. Alatnya ini mahal, mah. Karena alatnya mahal-mahal, mereka dapatnya besar-besar, men. Yang belakang pun apa nih? Sudah diangkat ikannya. Bunga baru. Jenis masih satu keluarga dan kerapu di karang. Kurang ngerti ya. Mungkin ada juga. Bunga baru lagi. Kan ya. Apa ini? Kita lihat sama-sama. Lepas. Awal megangnya ikannya lepas. Apa ini? Kembung. Atau amberjack. Bahasa apa? Amberjack. Ikan kembung. Ini pas di atas karang, benar-benar di atas karang. Jadi banyak ikan, Pak. Ini di bawahnya itu. Dirilis kok dicoba lagi ya? Iya, kalau sana itu banyak yang dirilis untuk melestarikan lingkungan. Saya baru paham. Nah, seperti kamu, man. Karena saya kan jarang makan ikan, jadi kalau pancing dapat ikan ya saya masak. Strike yang kedua, melengkung. Kawannya udah naik. Apa ya, channel? Enggak kelihatan tadi. Perlihatkan kan apa yang kawannya naikkan. Kira-kira monster enggak ini ya? Monster enggak ya? Apa itu? Ikan apa ini? Namanya ikan almacek. Apa? Atau bunga baru? Bunga itu dia masih satu rumpun ikan kakap. Biasanya situ ada kakapnya nanti, kakap merah, kakap putih, pasti ada, terus kerapu, pasti ada ngumpul di bawahnya. Berarti di bawahnya itu terumbu karang, sahabat-sahabatku. Yakin tuh, men? Sekali naik, langsung pasti belakang-belakangnya iya ada. Iya loh. Ya itu biasanya seperti itu, man. Kalau orang mancing laut itu kali naik satu, jadi kalau ada berarti ada. Gitu ya. Kakak kamu sudah paham satunya mancing dengan ya? Melengkung, bener-bener melengkung. Ah,
Kesel ta ya kowe nek ngono kuwi Min ya. Oh, hawanya juga double strike. Kalau ngumpul-ngumpulnya kesel. Oh, iya kan. Siapa? Ekor kuning. Apa tuh? Yang kalau yang Mas itu namanya selalu ini udah bukan selalu lagi ini ekor kuning. Ekor kuning. Amberjack ekor kuning. Oh, amberjack ekor kuning. Jadi memang di atas terumbu karang nih. Bawahnya pasti, bener kan akhirnya sahabat tuh. Ya teman, pasti ada kakak merahnya, entah besar kakak merahnya. Bener ya Min, pinter ya Min. Pinter ya, pinter bener. Gede, besar ikannya besar. Nah, aku tak goreng ngang. Udah lah sekitar 10 kilo, 15 kilo ada ini. Enak lah Min. Mantap, haten, mantul. Kalau mancing enak lah Min, sering apa strike. lempar strike itu besar ikannya, ikannya sedap, enak untuk dikonsumsi nih sahabat-sahabatku semua. Enak gimana di pang? Iya toh, putih dagingnya. Oh gitu. Oh strike kawannya. melengkung. Wis ora aman nih, kira-kira kecebur gak kene ning laut mancing ning laut kono. Ora iso ngelangi, Mas. Utama mancing ning laut kuman. Urung tahu karena saya itu orang kota, jadi saya tidak pernah mancing. Oh, double strike lagi. Banjir strike. Kira-kira kenapa, Man? Oh, enggak tahu lah, Mi. Kawannya. Kawannya Joshua naik. Oh, Rabu. Mantap kerapunya. Kerapunya Jos Gandos top Marco top. Aku kata-katane pemancing-pemancing sik ning Borneo kono ngono kuwi, Man. Melu-melu. Iya toh. Ikut saya. Iya toh, Min. Satu kerapu, satunya amberjack ikan kembung. Besar kembungnya. Apa ya? Kerapu sama amberjacknya. Hei, dirilis kembungnya dulu. Dilepas lagi. Kerapu Min ya? Tidak dikasih dirilis. Dia tidak dikasih dirilis. Kenapa tidak dikasih Min? Tidak mau kawannya tidak mau ngerilis. Mahal sih harganya kerapu jenisnya. Wah, sabar gue kalau tahu ini jenis kerapu apa tulis di kolom komentar ya. Ah, kok kamu malah bertanya sama sahabat-sahabat kita di luar sana? Gitu Man, caranya ya berkomunikasi dengan sahabat kita yang di sana itu, yang di luar sana itu, biar mereka menulis pendapat mereka di komentar. Apalagi nih, mau naik sahabat. Amberjack lagi, dan kembung lagi. Yalah. Amberjack kenapa nak mau dapat dilepas sih, Man? Dilepas ya Min ya. Mantap. Besar ya. Ush, pegang. Sapi ya. Ono loh, 1 meter mau Man. Wadah, udah. Iyalah benar, adalah. Oh, habis 1 meter. Panjangnya kan Min. Demikian akhir dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Akhir kata, saya Wagiman, orang kota yang suka tinggal di desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam curan melengkung.